الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Yang Bahagia, Tuan Pengerusi Masjid Tuan Haji Jamal bin Manap, Yang Bahagia Tuan Haji Syamsuddin bin Haji Yusuf Imam 1, Tuan Haji Abdul Rahman bin Muhammad Imam 2, Barisan Jawatan Kuasa Masjid Tun Muhammad Khalil Yaakob, kepimpinan-kepimpinan tempatan yang berkesempatan hadir di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu yang sangat besar nilainya bagi kita. Berada di rumah Allah untuk sama-sama kita. Okay. Sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah ini. Jadi tujuan kita berada di masjid, kan? Berada di masjid, bukan semua orang boleh berada di masjid pada waktu ini, kan? Dengan izin Allah kita ada. Kadang-kadang Allah Ta'ala pilih orang tu supaya tak yah di masjid. Allah Ta'ala pilih orang, pilih orang tu tak yah sampai bila-bila pun tak apa. Sampai bila-bila pun tak apa, sebab Allah Ta'ala dah tak berkehendakkan kepada dia. Wa'azubillah, kalau boleh kita elaklah diri kita masuk dalam kategori macam itu. Susah payah kita datang juga dengan izin Allah, kan? Sebab datang tu tanda ingatan kita kepada Allah SWT, bukannya tanda keingatan kita dengan Samsul Debat, kan? Sebab sebenarnya disebut oleh pengerusi tadi, kena pegang pula dah. Takut ya. Macam-macam lah sekadar lah. Okey. Pegang lah. Yang kan, kena tak ada orang kan, kan. Tangan ni lesek. Tak duduk diam, kan. Jadi salah satu tanda kita ingat ke Allah Ta'ala datang kita. Kini baru ku sedar. Tajuk kan? Apa? Kini baru ku sedar yang rupanya masjid ini besar. Kita pernah datang masjid, mana tahu masjid itu besar ke tidak, kan? Amazlam ni mula dah bangi. Macam mana masjid besar parking tak cukup, kan? Baru dia sadar sebab dia baru datang. Selama kini kan nak buat parking banyak-banyak pun orang tak datang. Jadi malam ni kalau selalu dah tiap-tiap malam macam ni, barulah kita boleh fikir nak besarkan parking. Biar parking bertingkat ke, kan? Parking berbayar ke? Parking berbayar mula kuantum pengusi lah yang kena tu, kan? Jadi makna kata tanda ingatan kita. Dan bila sebut kita sampai ke masjid, kan, alhamdulillah tak ada siapa yang fikir nak berhibur datang masjid dah. Semua fikir ibadah, fikir beribadah dan ingatan kita kepada Allah. Tazkur, ingat kita. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Macam ni rapat sikit ni. Ni untuk rakaman. Macam TV maksudnya ni. Marin ceramah peduli ni tidak. Sekarang TV nampak-nampak banyak kan. Kan? Jadi kita kena syukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi kemudahan kepada kita, bagi keizinan kepada kita, dan sampailah kita kemari. Benda yang paling besar nak ingat kini baru kesedar, benda yang paling kita nak ingat adalah tentang satu perkataan yang disebut sebagai mati, kan? Setiap yang hidup itu pasti akan mati, kan? Peringatan demi peringatan diberikan orang yang pergi ke masjid sebab nak mati. Nak mati sebab dia ingat sampai masanya dia akan mati. Malahan ada para ulama tu dahulu menyatakan buta yang sebenar-benar buta adalah apabila dia tidak lihat, tak nampak kematian di depan matanya. Kita hari-hari boleh mati, tiba-tiba boleh mati.
Tak payah nak tunggu sebab-musabab, mati boleh mati tiba-tiba. Kenapa dia mati? Sebab dia tak bernafas. Ha, itu kalau tu jawapan dia, tak payah jadi doktor. Kan, doktor macam-macam lah, ni kegagalan berfungsi ni lah, kan, jantungnya kegagalan berfungsi macam-macam lah. Tapi kita dah tak bernafas lagi, dah mati lah tu. Jion, dah jion, tu jion. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jion. Soalan, weh dia dah jion. Pada jion mati. Nah. Ha. Sebenar-benar betul. Bayangkanlah kita ni dah tahu dah kita akan mati. Itu sebab Nabi kita dah mudahan kita diminta dengan Allah Ta'ala, ya Allah jangan bagi umat aku ni umur panjang-panjang. Sebab bila tak bagi umur panjang-panjang supaya kita beringat senang. Kita dah dapat soalan bocor. Senang. Kat Malaysia ni umur 60 biasa. 70 ekstra. 80 bonus. 90 gegar vaganza. 100 manusia paling tua lah kat sini kan. Ha, macam tu lagi lah. Makna kata, boleh agak-agak dah kita umur banyak mana. Boleh agak. Baru kita faham kenapa Nabi dulu minta umur umat dan jangan panjang-panjang. Yang itulah yang ada. Tak payah nak minta lebih. Kalau umur 80 tu syukur alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku peluang lagi. Nampak? Jangan dimasuk pertandingan-pertandingan yang apa tu. Pergi ke masjidnya. Ada untung. Tengah melalak depan TV live mati. Tengah melalak tercokit mikrofon. Apa benda kan? Ha, jadi biarlah kita tengah beribadahnya basah fadilat eh kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita. Sebab dia sebut mati dengan sebuta-buta bila orang tu tak nampak kematian depan matanya. Bila datang majlis ilmu, berapa banyak kita sedar benda yang kita tak sedar selama ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian yang baru datang malam ni, untuk pengetahuan, di masjid ni setiap malam ada ceramah dan pengisian. Bukan malam ni lah, tiap-tiap malam ada. Cuma kebetulan malam ni ada banner dekat simpang. Omak ni nyampah ni ukur kau je. Omak saya sekarang. Boleh pergi buka kau, buka kau, buka kau, buka kau. Kat Somban tu kat setiap simpang ada. Kan? Yalah, tempatnya pun letak muka. Ambil muka yang tua-tua lah tu. Kan? Ha, tadi Aman cakap, eh muda ni tahu tak apa. Ingat tua mana kau ada ni kan? Dalam TV empat tua. Ha, tu tadi saya saja berdiri lama tadi. Orang perempuan mula dia mula ngumpik ni. Tinggi ni tengok. Tahu tak apa kan? Kan, dia cakap dalam TV nampak gomok lagi kau ajar kan? dia duduk lepas tu kamera tu zoom dekat dia nampak lah kan? Jadi dengan tahap hidup sementara dah tahu umur kita banyak tu. Kita bukan hidup macam umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh sampai 950 tahun kan? Lain agak macam tu. Kalau macam tu memang payah nak agak mati dulu. Macam sekarang ni, kalau pula kita terselamat daripada ujian-ujian yang lain, kematian awal tiba-tiba tu kan, paling lama tu lah dia, 60-70 area-area tu lah, dah boleh standby dah tu. Kan? Ini 80, sampai lah ni, sampai abang. Kan? Iya, dia lah manusia ni, dia segi nafsu memang ada, jangan risau. Malahan Nabi kata, manusia ni kalau bagilah amah, amah lah tak bagi dia dua lembah omeh, dua lembah emas, cakap Melaka. Kalau bagi dua lembah emas, maka pasti dia akan minta lembah yang ketiga. Faham? Tak cukup dua tu, sebab nafsu manusia tu ada. Nafsu manusia tu ada. Umur 80 hidup seorang, cuba ajak nak tak nikah ni cik. Siapalah nak keadaan ni ha, ni ada tiga calon ha. Seorang 30 ha, belum kahwin dia dah nak lagau.
Seorang ni 55 janda, anak 3, tapi anak berapa besar tak duduk dengan dia. Yang seorang ni sebaya, mana nak? Tak kisah dah, tapi kalau boleh biarlah yang 30 tu. Pandai dia pilih. Kan? Ha, pandai pilih. Tu sebab kita kena hadir majlis ilmu, datang dalam majlis ilmu ni. Malaikat ni tengah mencatat ni, bakal lintau dia mencatat. Tidur pun catat juga sebab duduk dalam majlis ilmu. Sebab kena datang, basah fadilat eh. Datang. Kan? Nabi Qabar apa? Nabi Qabar, hati manusia ni berkarat. Sabda Nabi, hati manusia ni berkarat. Maka sahabat tanya, macam mana nak menggilap, nak bagi kilat balik, macam mana cara eh? Dua cara eh. Pertama, membaca Al-Quran. Dan yang kedua, ingat mati. Mati kena ingat. Jangan ingat kita akan hidup lama. Perasan. Kan? Jangan ingat kita akan hidup lama. Kita macam mana pun akan mati. Tengok orang nikah, terasa nak nikah. Oh ya, termasuk yang bercakap ni. Tengok orang tu bersanding kan, ya Allah, bahagia empat. Kok ada peluang nak sili kan? Nak ke tidak, orang lelaki jawab. Nak ke tidak? Ha, yang slow jawab itu bini dia lekang tu. Oh benda kan, cakap lah nak, kalau boleh nak, tapi tahu tak lepeh, cakap kan tu. Kan? Tahun ni apa dibontang statistik paling tinggi orang lelaki kahwin lari pergi tak kahwin ke Thailand. Lebih 600,000. Apa benda kahwin tak gentle. Semua negeri sekarang ni mana ada izin isteri pertama ni dah, mana ada. Nikah dalam Malaysia sudahlah, betul tak orang perempuan? Tak ada lagi pergi Thailand ke tak? Mak tak dapat dianggup tu. Sesaja macam bos kan. Nikah pergi Thailand lah, ilah ya Allah kan. Orang lain ni, orang lain kan. Tengok orang nikah rasa nak nikah, tapi tengok orang mati terasa tak nak mati. Mesti dia terasa, bukan nak matilah, terasa dia. And then so macam mana lah kan? Tu sebab ubat penyakit sombong kan, pertama tengok orang sakit tanat, ziarah. Dengar ada lah orang kampung kita sakit tanat, pergi tengok lah kan. Bila tengok tu besar ganjaran ni, tapi tak ramai orang buat. Tak ramai orang buat sana eh. Betul ada orang pergi tengok yang sakit tu, tapi tak ramai. Sedangkan baloi besar. Baloi besar. Pergi tengok. Bila tengok orang tu sakit tanat kan, la ilaha illallah tahu eh. And then besok janganlah sakit macam tu ya Allah. Tahu ingat, tak ada nak sombong lah. Yang kedua, ziarah orang meninggal. Tengok, ya Allah, ramai orang tengok dia ada meninggal. So ada tak orang tengok ke? Mulut dah lah jahat. Macam-macam dan khabar pasal orang. Dia dah lah tak campur orang. Tengok tu orang kat masjid, ada dia datang. Tak makan dan tiba. Kan? Tu bukan gotong royong, nama tu royong gotong. Kan? Menggotong dan makanan yang diroyong kan? 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 Tu lah. Para. Dan yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur pun boleh mengubat penyakit hati yang sombong. Bila ziarah kubur kan, bila ziarah kubur sampai ke kubur kan, mesti terfikir, ya Allah, hendak besok macam ni lah. Kalau tengok jenazah tanam, terusik hati kita fikir, hendak besok macam mana lah keadaan dan dalam tu, ya Allah. Kan? Penjara orang mukmin adalah dunia. Penjara orang mukmin adalah dunia. Orang yang beriman, dia rasa dunia ni penjara, susah betul. Dia tu sebab dia kejar kematian tu. Ibadah betul-betul. Sebab dalam kubur dia tak fikir dah godaan-godaan setan ni. Sebab dah selesai dah. Orang yang beriman, orang yang banyak amal ibadatnya, mudah-mudahan diperluaskan lubang kuburnya dan diterangkan. Mati itu pasti. Kan? Jibril kata apa? Sebab saya fikir itu yang paling sesuai dengan pasal saudara ni. Saudara ni memang yang sesuai cerita pasal mati. Jibril kata, hiduplah kamu semahu-mahunya.
kerana sampai masanya kamu akan mati. Satu. Yang kedua, cintalah kamu akan sesuatu semahu-mahunya kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan benda yang kamu cintai. Bini muda macam mana pun, mati tak bawa dalam kubur. Laki handsome macam Aaron Aziz sekalipun tak bawa masuk dalam kubur kalau dah mati. Dia masuk dalam kubur pun nak bawa kita pun kita tak ingin ikut ada. Dia lakar seseorang. Ya. Dan yang ketiga, berbuatlah kamu sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Muhasabah diri kita ni. Tengok apa benda dia baik, apa benda dia tak baik. Pergi kubur terfikir, ya Allah, ramai dah orang meninggal. Tengok kat taman kita, kat kampung kita lah, berapa ramai yang sama dengan kita marin, dah tak ada dah dengan kita. Dah meninggal dia dah. Marin duduk kat kerusi tepi dinding tu, ada 3-4 orang sekali, contohlah kan. Dah kurang 2. Mana pagi minggu lepas meninggal. Malahan kalau tanyalah sekarang, siapa berani cakap dia hidup? Tak cakap, tak, jangan terasa nak cik, tak ada dah. Saya cakap orang lain. Di mula kira itu ramai tapi dindingnya dah tinggal 3 je katakan. Contoh. Iyalah kan, tak ada masalah. Dia ingat mati lah hal lah kan. Penting ingat sadar. Kan? Siapa berani cakap dia hidup sampai pagi esok? Tak berani cakap lah. Sampai makan, sampai jamuan makan kajat ni, makan mihun kan, pun tak berani cakap dia hidup ni, makan mihun kan. Malahan ada yang sakit dengan nalan mihun tu. Dia panggil bapa ni dengan ceramah mihun nak pergi eh. Mereka makan total. Tapi kan mihun nalan kan? Bukan-bukan kan lah. Dah biarlah. Kan, maksud eh, makna kata tak berani cakap dah. Ada seorang lelaki kat kelompok tu tengah minum kopi. Minum kopi. Dia minum, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia macam ngantuk tau. Kat warung ni dia letak tangan tu duduknya. Mati tu. Senang mati kat kondai tu. Tak ada bontor-bontor, berubah-berubah, tak ada. Ada orang tidur, dalam tidur mati je tu. Dengar ceramah mati belum dengar dia. Adalah jarang. Dekat bangi tu, ada seorang tengah semayang mati. Meninggal tengah solat. Bukan pencen pejabat mufti, bukan pencen pejabat agama. Cek-cek rupa pencen posmen. Nah, siapa yang posmen tu belum tentu lah dah. Ni cerita dia tu posmen. Nah, kan dia ada dah tu, tak boleh pula sebut kan. Bila ditanya dia pencen posmen, bila orang tanya, ada seorang imam apa, imam tiga masjid, masjid negeri Somban, dia negeri 9. Dia bila dia semak sebab ada saudara dekat-dekat dengan rumah orang tu, kat bangi tu. Bila tanya rupa hidup dia tak lekang dengan Quran. Kat ruang tamu kan, bila sambil-sambil tengok TV tu, dia buka Quran. Baca. Kat dapur sementara tunggu bini yang hidang masak, hidang dengan nasi semua masakan mah. Mengaji. Ada satu Quran di situ, Quran kecil. Kat dalam bilik sebelum baring ada satu Quran. Lazimkan diri kita dengan Quran. Dalam kubur besok, tak, kalau malaikat nak seksa kita, nak dibodok kepala. Tu bodok. Bodok lah. Balun. Belasah lah, belasah. Kan? Orang Melaka sebut apa? Yelah. Memukul. Ayah wana lah. Nak dipukul kepala, jangan. Apalah, dia ni rajin berzikir, rajin mengaji. Oh, tak boleh, tak boleh. Nak dibantai paut, jangan. Kenapalah dia ni rajin puasa sunat. Bantai kaki, jangan. Kenapalah dia ni rajin qiyamul lail, bangun malam, solat malam, zikir dan sebagainya. Bangun malam, koncing, tidur balik, tak kira. Ni badah ni, dia ni. Ha, baru ni saya pergi pelayaran Islamik. Baru balik, pergi lepas. Seronok. Duduk kat kapal kan, semayang kat dek tu kan, menghadap laut, terasa kocik kita.
terasa kecil. Duduk kat kapal tu, kapal tu memanglah besar. Bayangan kapal tu 800 lebih bilik. Empat belas tingkat. Macam bangunan bergerak lah. Tapi sampai ke laut, kapal yang besar terasa kecil. Keliling tu laut. Bila semayang dengan ditiup angin, ya Allah. Allah Ta'ala, kalau kita tengok firman Allah dalam Quran, Allah Ta'ala memang ciptakan bahtera kapal untuk manusia kenderai, untuk mana kita naik. Dengan perintah Allah juga, Allah Ta'ala boleh jadikan kapal itu tenggelam. Allah Ta'ala juga boleh selamatkan orang-orang yang dimahukan dekat dalam kapal yang tenggelam itu. Nak tahu kek mana nak jumpa ayat tu, baca surah Yasin ayat 41, 42, 43, 44. Balik kan tengok. Tiap-tiap minggu baca Yasin. Tapi rupanya pasal kapal ni dah cerita. Titanic tu, Titanic sekejap ya Allah Ta'ala nak tunjuk. Sebab orang yang mencipta kapal Titanic tahun 1912 tu kata, inilah kapal yang dia cipta yang tak akan tenggelam. Oh mak dia punya cakap, langgar iceberg langsung habis. Dia sepulah sampai bangun, alhamdulillah seronok dalam kapal. Yang mulai pukul 4.30 pagi tak ada rasa apa. Okey sebab suasana tu. Pukul 4.30 pagi semain sunat tasbih 3 malam buat. Dan sunat-sunat tasbih tu Imam Muda Azhar masa tu bawa. Kan saya memang mengelak lah duduk belakang tu. Sekali hari last corner tu ceramah tazkirah subuh tu. Tapi memang senang lah. Lepas tu hari ketiga tu berhenti kat perairan Melaka. Lepas tu turun naik bot pergi ke pelabuhan Melaka. Pergi ziarah Madrasah Al-Hasanah ya. Dekat Padang Temu kan. Pergi sana. Setelah dalam ucapan saya cakap, punya sorry nak pergi Melaka naik kapal. Naik kereta mari tak sampai sini dah, naik kapal pun sampai saya kat tu. Tapi nak tunjuk kita kocik yang kita. Ini kocik yang kita. Tak ada hebat mana pun kita mesti ada kelemahan. Tu sebab kita selalu sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tak ada apa pun kita. Segala puji semua Allah Taala punya, bukan kita punya. Handai bang masak si minyak dalam taman ingat tak ada lain abang paling handai. Masya-Allah, tak adalah ni semua izin Allah ni. Ada time tak jadi tak jadi. Yo dan boleh dan break. Tak tahu lapik. Senang hati kita. Tu sebab kalau orang tak terima kasih dengan kita pun elok. Kita tolong orang, orang tak terima kasih dengan kita, jangan marah. Elok tu sebab Allah Ta'ala nak tolong kita. Kadang-kadang bila orang terima kasih, langsung berubah hati. Iyo. Orang kita ni kebesaran ni menyebut apa? Eden tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Tu ayat eh. Selalu benar sebut macam tu. Apa benar ikhlas kalau nak juga terima kasih orang? Orang yang ikhlas ni dia tak harap balasan lain, melainkan dia mendambakan reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong bukan tolong apa pun, tolong hantar orang kerja. Budak tu minta tolong, budak tu nak minta masuk UiTM. Borang boleh hantar ke UiTM London, Melaka. UiTM Lendu. Saya situ lah saya belajar main. Jadi bila minta tolong hantar, kita pun hantar. Bila hantar letak kat sana, kebetulan lalu kita senangnya tak ada masalah kat kita. Sampai situ map letak, kita pun balik. Kita pun dah terlupa pasal borang tu. Sebab tak mustahak kat kita. 2-3 minggu lepas tu orang tu pun datang. Assalamualaikum kan, salam, apa hal tu? Terima kasih banyak. Apa hal lah? Hari tu borang yang tuan hantar, alhamdulillah anak saya dah dapat, dah masuk ITM lah. Ayah kau, tak ada apa terus. Semua dengan izin Allah tu. Dan memang lalu situ dan letak barang tu. Dan tak boleh apa. Dan letak semua kasih Allah tu. Nampak? Lapik. Tapi orang kita tak ada lah. Cuba kalau dia terlupa hari ni. Terima kasih banyak lah tolong hantar barang tu. Itulah tu. Hari itu ikut kan masa hantar. Dia tak nak timur ke dah. Tapi dan malah kau dia memang ni barang ni mustahak ni. Ni amanah ni. Walaupun tu baru dia timur. Ya Allah, terima kasih lah, terima kasih lah. Nampak? Dah lah jabar, membohong lah tu. Dan perangai kita kadang-kadang. Iya, tak cakap orang termasuk ni bercakap ni.
Kadang-kadang bila dah seronok, dia terima kasih dia tadi. Tu sebab kadang-kadang orang tak terima kasih kat kita, tu tanda Allah Ta'ala nak tolong kita tu. Dia ikhlas tu tersimpan begitu saja, senang. Menolong orang jangan, bersedekah jangan sesabut ni dah. Masjid nak masjid kat Tanjung Minyak atau Kemelawa tu duit 500 dia nak dalam tu. Jangan sabut, padam. Malaikat padam bila kita ungkit sebut balik sumbangan yang kita dah bagi. And then tak kurang 5 pasang lah telokong dan letak sandun dan wakafkan. Telokong semua yang standard ni memang orang dah tak nak pakai, nak pakai buruk lah. Dia letak yang dia dah tak nak. Cuba bagi yang Siti Khadijah tu tengok. Yang sibuk lebih tu bagi. Botol, robot semua datang pakai t-shirt ya. Mana telokong sandun siap? Okey deh kan. Tak ada lah. Maksud eh, makna kita bagi sumbangan jangan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit. Rugi. Kini baru ku sedar yang aku muflis pahala. Wah. Ada lah sikit. And then apa yang tak tolong? Semua benda yang tolong. Sambut berapa? Rugi. Ya. Sebab sistem hidup kita ni nak kena jaga lelak. Sistem hidup kita. Ramai orang nak matikan doa, imam doa, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Faham tak maksud aku? Tak faham benar ada orang amin saya amin dia. Man. Ke rumah orang lelaki, ke rumah jadi imam kan, doa bahasa Melayu pun tak apa, jangan risau. Alhamdulillah alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu ikafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalawajkal karim azim sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon restumu ya Allah. Wah, nampak clear sabut. Bini kat belakang tu penghayatan. Kami banyak dosa ya Allah. Petang tadi boleh pergi tengok cerita maksiat ya Allah. Suri hatiku Mr. Pilot ya Allah. Jadi faham tahu sampai pakai hati. Walaupun cerita abang bambu I love you telah habis ya Allah, kini ada pula dugaan baru, awak sangat nakal ya Allah. Nampak? Kan sampai tahu tu. Sampai tahu. Jadi orang perempuan pula nak ngamin tu doa, laki tu doa, clear tak clear? Ya Allah, kau berikanlah aku ya Allah. Ha, apa benda yang bagi apa tu? Yang perempuan lah amin, amin. Tiba besok dia buat bini baru, cawangan baru dibuka. Sampai nanti abang buat macam ni, bukan kau yang mengaminkan semalam tu. Nah, jadi orang perempuan kalau dengar yang tak berapa clear tu, ya Allah kau berikanlah aku ya Allah. Orang perempuan kuat sikit. Nah, jangan main amin dia. Nah, sebelah itu tak ada salah. Sistemkan hidup kita, sistem bersyariat hidup kita, ikut syariat Islam. Dalam rumah tangga nombor satu kena, dia ada tiga. Nombor satu kena ingat, tak ada, kena faham eh, tak ada siapa yang mengenali pasangannya melainkan setelah kahwin baru dia akan kenal. Sebelum kahwin tu fata morgana ya. Tu fata morgana. Oh lama. Memang ingat ni 9 tak tahu ke istilah macam tu. Fata morgana tu macam kita lah jalan dekat jalan kat tengah panih nampak macam berair kan. Sama mana ada air. Macam tu ya, kan. Sebelum kahwin semua baik. Bukan tunduk orang tu tu menyarap. Zuhur dah masuk lho, belum kahwin. Pukul 10 dah tanya Zuhur dah masuk lho. Air basuh tangan ni minum. Air basuh tangan minum. Sadap air ni makcik. Air basuh tangan tu jam. Dah apalah basuh tangan pun, sadap punya nak ambil hati. Bila dah kahwin, baru tu perangai. Itu satu. Yang kedua, hidup keluarga nak selamat, kena serap dan terap. Serap dan terap adilul Islam, cara hidup Islam. Kan saya sebut tadi, imam doa, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Kita minta mati cara Islam, tapi tak nak hidup cara Islam.
Ni pesan saya, bangun pagi nak jaga keluarga kita dunia akhirat. Ingat kita hidup tak lama, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Bongkar pagi, bangun subuh, sistemkan. Bang bangun bang, subuh bang, bangunlah bang, abang, abang subuh. Kau macam tu lah gaya kau ngaji dan sudah dua-dua tak subuh. Benda lain nak runding ya bang. Kan? Bang, subuh bang, subuh, subuh. Oh macam tu lah, tegas sikit. Yalah, ambil uduk lah. Lepas tu dengar tak bacaan subuh tu ni. Alhamdulillah. Siap ada nampil tu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab bangun daripada membuta, tak wasok gigi tu semayang ya. Bangun awal lah sikit, setengah jam sebelum bangun mengaji dapat satu ain. Dah lama tak dengan satu ain kan. Dapat satu ain, kita solat sunat dulu baru solat subuh, barulah ada tenaga sikit. Warm up lah dulu dengan solat sunat. Nampak? Tak lepas dah selesai solat. Dan solat tu pula kebanyakan, banyak rumah ada masalah. Suami semayang sendiri, bini semayang sendiri. Kadang bini dia semayang subuh dulu baru kajut lelaki. Bang, subuh. Kau tak subuh? Zainal sudah lah, abang yang lembek. Semayang sesama dan nak jamin anak-anak heret sama semayang subuh. Biasakan anak kita solat subuh sama dengan kita. Nah, ya? Baru betul hidup cara Islam. Nah, eh? Faham tak ni? Faham tak? Sebab bila kita semayang tu kita menyerah ke Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tahu ya Allah amal ibadatku tak banyak ya Allah, tapi kau terimalah ya Allah amal ibadat kami ni ya Allah. Minta Allah Ta'ala banyak-banyak. Selalu saya pesan, jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita setiap hari sampai bila-bila. Tadi kan sahabat Nabi sebut, nak gilap hati baca Quran dan ingat mati. Ingat mati itu maksud kita bersedia untuk kematian kita. Sebab seberapa ramai manusia yang bersiar-siar di atas muka bumi Allah ini kerana menyaksikan keindahan dunia hinggakan dia terlupa. Tatkala namanya dipanggil oleh kematian, masa itulah baru dia sedar yang karung bekalannya masih lagi kosong, tak ada bekalan nak bawa ke akhirat. Itu sebab buat persediaan banyak-banyak. Orang yang ingat mati akan dimuliakan dengan tiga hal. Orang yang ingat mati akan dimuliakan dengan tiga hal. Apa halnya tu? Yang pertama, dia akan menyegerakan taubatnya. Dia tak akan tangguh-tangguh sebab dia fikir dia boleh mati bila-bila. Maka dia akan menyegerakan taubatnya, badan dia akan bertaubat setiap hari. Yang kedua apa? Yang kedua, dia akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Orang yang ingat mati, dia tak heboh dia nak kejar-kejar dunia sebab dia tahu dia akan mati. Berapa ramai orang-orang lama yang datang ke masjid hari ini, dia pun dah cakap, tak ada apa dah, kereta basah akan bawa mati pun. Orang yang muda dengar, alah, dia dah tua, memakak. Tapi, sampai masa bila dia tua pula, dia pun akan sebut benda yang sama. Sebab dia tak daya nak bawa kereta basah lagi dah. Rumah basah pun berapa, tak daya nak kerja-kerja dengan rumah lagi dah. Samput. Nak kerja apa? Kan, belalah tak pek dah, ngengsot tak pek. Abang konjalah, tak daya. Allah. Dendahlah dia penyakit go out. Gaut. Nak kerja apa? Dunia semua kan. Syukur dengan apa yang dia ada. Dan yang ketiga, yang dimuliakan dengan tiga hal, hal ketiga apa? Dia akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ingat mati, dia akan segerakan taubat, syukur dengan apa yang dia ada, dia akan rajin beribadah. Manakala orang yang tidak ingat mati, maka dia akan berlawanan daripada tiga tadi. Dia tu, dia akan melengah-lengah taubat, relax lah dulu, modal lagi. Ibu sajid buat apa?
Yang kedua, dia akan rasa tak cukup rezeki yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Dan ada nak cari lagi, cari lagi, tak pernah puas. Dan yang ketiga, dia akan rasa berat nak beribadah. Rasa berat nak beribadah. Imam Al-Ghazali kata apa? Demi Allah, seandainya manusia itu nampak jenazah tu, jenazah, kalau jenazah tu boleh bercakap, Imam Al-Ghazali kata, kalaulah jenazah tu boleh beritahu apa yang dia rasa waktu sakaratul maut. Saya ulang balik semula. Imam Al-Ghazali beritahu, andai kata manusia yang tengah menangis dekat jenazah tu, dan jenazah tu tiba-tiba boleh cakap, beritahu betapa sakitnya sakaratul maut, nescaya orang yang menangis tadi akan meninggalkan jenazah ini sambil menangisi dirinya tentang memikirkan untung nasibnya sakaratul maut dia pula nanti. Punya dahsyat sakaratul maut ni, sakit eh. Nabi kita kan, Nabi kita waktu sakaratul maut datang ke Nabi kita, punya teliti malaikat pun tak sanggup nak cabut nyawa Nabi. Maksud sebab Nabi sakit, ya Allah janganlah kau bagi umat aku sakit macam ni kan. Nabi sayang ke kita, sayang benar dekat umat eh. Akhirat esok pun, akhirat nanti pun Nabi kita ya, Nabi Muhammad ya yang cari kita. Nabi lain berpandai kau lah, tapek tolong dah. Wahai Nabi Sulaiman, dekat Padang Mahsyar kan, wahai Nabi Sulaiman, bantulah kami, bantulah aku, tarapek. Nafsi-nafsi, berpandai kau lah. Itu saya cakap tu, tak nak bagi faham. Apalah Nabi Sulaiman, cawang bau lah berat lah. Dia kata, nafsi-nafsi, masing-masing, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Musa. Tak ada siapa boleh tolong. Hanya Nabi kita ya, ummati, 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 cari umat dia. Kan? Dan Nabi hanya recognize. Oh, lama, recognize. Hanya cam kita dengan ada tanda dekat kita. Macam mana tanda tu? Allah, wallahu a'lamu bisawab. Tanda-tanda, tapi salah satu tanda orang tu akan diperakui sebagai umat Nabi adalah dia rajin berselawat kepada Nabi. Kan Nabi sebut, faman ahabba syai'an aktsara bizikri, barang siapa sayang sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Oh Fatimah, sayang betul dekat Timah tu. Isabella, sayang dekat Isabella tu. Apa lagi? Rugayah lah, apa lagi? Zaleha, apa lagi? Zai, apa lagi? Apa segala nama sebut lah, kan? Ha. Kan, betul kan? Tapi nama Nabi sebut tak? Selawat. Nabi sebut apa? Al-Bakhilu allazi zukirtu indahu falam salih alaih. Orang paling kedakut, bila sebut namaku, dia tidak selawat. Kedakut. Bukan duit dah, tak bagi duit kat tabung. Itu masing-masingnya masalah, mungkin ada hal. Tapi bila sebut nama Nabi dia tak selawat, maka dia lah paling kerakut sekali Nabi sebut. Lepas itu mengada-ngada, pabah muka, mengendeng-endeng nak minta syafaat Nabi. Kita paling banyak selawat time bila? Time perarakan Maulidur Rasul. Itu pun sekarang dah pandai dah, dia play, dia main miming je dekat tengah grup tu, ceneke tu. Ada juga macam tu, baju Melayu nak baru, selawat pun malih. Nah, macam tu lah, bukan orang sini dah, tempat lain. Kan? Jadi mana kata, mati ni pasti. Mati ni pasti, cuma cara tempat bila tak tahu. Dengan kematian juga kita boleh tengok amal kita banyak mana, maksiat kita banyak mana. Siapa berani cakap alhamdulillah lah, semenjak daripada baca doa awal tahun itu, mak hijrah kan doa awal tahun, sampailah ni belum ada rasa saya dah. Alhamdulillah tak ada rasa dah, cek dah tak ada rasa. Berani tak cakap? Tak berani dah. Saya kat dalam kapal tu buntang mata, ada yang not yet muslim dah.
kan, mengeliang nih pakai baju mandi itu, berdobus. Itu wajib nge kolam tu, tertengok. Buharu. Tapi saya belajar apa, dan kebetulan saya lalu lah, dalam tu memang tak lelak bila kita lalu ke floor tu, terlalu ke kasino tu. Tapi dia main judi tu, sian tengok dia orang bawa duit banyak, dah tak ada benda nak buat. Itulah cara dia menghilangkan tension naik darat. Dia bawa dia banyak naik kapal, dia main judi, termasuk seorang perempuan tua. Perempuan tua, Cahayan bin Alib. Duduk kat kursi roda macam ni, main ni tu. Saya macam nak tolong tokan ni lah, sian tengok. Betul, tapi kita fikir, ya Allah, dah sampai di tahap umur macam tu, maka bersyukurlah pada orang-orang tua yang ada dalam masjid ini, kerana anda berada di tempat yang betul, di masa yang betul. Dia bila-bila, dan bila dah habis duit satu orang, dia dah poning-poning, dia naik tiga atas tu, dia minum, gok, 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 gok. Hilang, contoh, lupa nama dia sendiri, sekejap. Lepas itu turun ke darat, seolah-olah macam masalah dah selesai tak, sebenarnya dia hanya cari masalah. Itu sebab kita ni jangan pelik-pelik, jangan risau. Kan ghuraba, ghuraba dunia, maknanya orang yang pelik. Ghuraba ni pelik. Orang yang amalkan Islam pada akhir zaman ni nampak pelik. Orang yang pakai jubah nampak pelik. Maksud kita orang dalam kapal tu menjadi orang yang pelik, pakai kupiah semua. Ada yang pakai soban, ada yang pakai kemplekat semayang kat dalam kapal yang sejuk tu. Nampak pelik, tapi Nabi kata apa? Berbahagialah orang yang pelik. Sebab agama Islam dulu asal datangnya pun dalam keadaan yang pelik. Jangan saya risau, bila kundi kenara, bila kita amalkan cara Islam, orang cakap pelik, pedulian. Takkan tak ada karaoke? Biarlah deh. Dah ya, karaoke dah. Kompang tak ada, dan play oh, okay, kaset tu, senang. Tu, perpak, 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 bumbung. Perpak, 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 bumbung. Mana? Jimat, tokan, play dah bunyi. Okey lah. Lepas tu dekat dalam dewan tu, jangan memokak dia dah. Pasang muzik sekuat-kuat, manjawit berburak kat kenari. La ilaha illallah. Perangai orang, melaku tak ada macam tu, tempat lain ni. Golak boleh macam mana-mana ada lah tu kan. Iya boleh nak pasang lagu tu, cuba slow kan, antara dongang dan tidak, jadi orang datang boleh berbual elok. Assalamualaikum, sihat, alhamdulillah, tanya ya, tanya ini tanya ya, apa ya, bila ha, janganlah ambil anak, beranak lah ya, golak ilah Allah menjawit-jawit ucakap dalam kenuri, nampak tak kan. Iya, lepas tu tengah-tengah menjerit tu, berhentilah muzik tu, dan dia seorang yang menjerit. Man. Lepas tu jangan mazir-mazir penuhi ni, budak sama budak sekarang sampai buat loan nak nikah. La ilaha illallah, sian ni. Tak payah nak loan-loan tu, tak payah nak hantaran yang minta tertinggi pun lah. Mudahkan urusan anak kita, Nana pula dia kahwin dengan laki orang. Bulur tu tu kan. Tak ada lah. Maksudnya jangan susahkan urusan anak gitu. Iya, yang mudah-mudah ya. Hantaran tak payah banyak warna ada. 30 ribu sudah. Terangkit koning tak yakin. Mak lah juga. Nian. Eh? Jadi mana kata? Kita di dalam hidup kita ni kan. Bila saya tengok kat dalam kapal gitu, saya syukur nak share tu lah dia. Hidup ya Allah Akbar. Mikirkan kalau tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan datanglah ribut, datanglah tsunami, datanglah apa, ya Allah sakajab ya. Tak ada apa kita tahu muka bumi Allah. Orang kaya yang dekat taman, dekat mana serendah ya, ada rumah-rumah kan, dia rasa tak pernah sangka dia akan jadi tanah runtuh macam tu kan. Tapi izin Allah jadi, dan Allah Ta'ala sayang dengan dia orang tu, maknanya hakisan terbetul-betul ke sampai dalam rumah. Macam mana boleh jadi macam tu? Kuasa Allah. Kan? Cuba ingat balik, kita bawa kereta berapa kali kita ngelak aksiden. Zub, ya Allah, sikit lagi. Ya Allah, tanya gosok dada. Ya Allah, mujur. Sebab tak? Mengelak kematian
tidak selamanya lah pek ngelak. Tahu tak? Allah Ta'ala bagi signal tu sikit, doreh sikit, kau nak langgar pula tadi. Ada orang tu tak yawak dah laju tu, parking kereta tengah duduk tunggu bab tu, tiang tu tumbang, himpap kereta tu mati ya. Yang kesian dengar kan pasangan suami isteri tu kena nak nunjukkan sebab mati ni macam-macam, tak boleh nak cakap lah. Malam ni elok dengan ciamah, esok dengar dah meninggal dah. Lai sebelah Ben duduk ya. Mula lah keluar cerita, ya kau tak nampak ke tanda-tanda tu. Tak ada ketara bona tu, tapi memang perasan malam tadi tengok golak tu, dia seorang yang sonyap. Dah mula lah keluar cerita hari jam tu. Dia dah agak-agak dah pokoknya, dia macam nak tanya, kau sana nak mati dia dah. Ya Allah, kata. Nah, patutlah tak bercakap bona dah semalam. Jangan bawa cerita tu. Cuma kadang ada orang dia perasan, memang cuma nampak dia dah tak berapa kencang bona dah. Dia ada sebut hari tu jaga rumah ni elok-elok. Dia ada sebut ikutkan posan tu hari cakap. Tapi masa tu yang teringat benar kan. Situ pun kita boleh nampak. Kita yang duduk dalam ni kan semua posan dah. Allah Ta'ala bagi semua otomatik. Otomatik. Kan ponik otomatik tangan je ni. Ditupang lah kang. Ponik mula dia mandang. Mana tiang dan dinding terokek. Contoh ponek ulur di sini dalam kepala bila lah sudah kan otomatik. Otomatik kita bila menguap kan tutup mulut otomatik, tak ada lah tangan-tangan datang-datang tangan berdatang tangan tak ada datang panggil otomatik datang kan? Yang paling nasyat sistem dalam tubuh badan kita, hidung tu sumbek sebelasnya, ingat tak nak tidur tu tu sumek belasnya, mulalah kita baring lah belasnya biar dia turun belasnya lah automatik kan. Allah cantik sistem Allah Ta'ala buat pam, ada orang dia lahir dia pam sendiri jantung ni lah. Dia pam sendiri. Baby ni kita pilih lah supaya, sebab kos mahal untuk automatik, jadi kita pam sendiri lah. Dengan ciamah pam sendiri jantungnya. Kalau meriah pun ciamah tu macam ni laju tu kiki macam tu lah. Kemudian laju tu pam bum 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 bum. Kalau yang ngantuk tu sudah lupa pam dah meninggal seorang. Dah seorang meninggal. Lepas tu pengurusi masjid kena kira lah setiap penciamah datang berapa ramai meninggal. Nah, kalau ramai benar pangkau kematian tu tak boleh panggil ciamah tu dah. Contoh lah kan. Ya. Hidup kita ni kan Allah Ta'ala dah tentu cantik dah. Apa wahailah anak dalam andoi kan. Tahu tak andoi? Tahu ke tidak? Apa pula bunyi lagu tu? Oh, kepegangnya lah kan. Wah, ini ada iringan lagu lah. Kan ada kan? Wahailah anak, jangan engkau bantah, dipeliharkan di kau sangatlah susah, dialih ke kiri ke kanan pun basah, habis berlumur kencing dan muntah. Ingat tak aguan lahir tu? Kan waktu lahir, daripada lahir dalam perut dah sebut 40 hari lupah namamu, 80 hari alaqah namamu. Ha, kan? Ingat tak tu? Ha, jadi makna dalam perut mula-mula roh, daripada roh alam rahim, dari alam rahim keluar alam dunia, lepas alam dunia masuk alam kubur, lepas alam kubur bawa kepada mahsyar, lepas pada mahsyar last kali akhirat neraka ke syurga. Tentu dah tahu dah semua ke mana lepas ni, ke mana lepas ni, ke mana lepas ni, dah tahu destinasi tu jelas dan pasti, cuma tak tahu bila nak pergi. Nah, itu rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala je yang tahu ya. Jadi tak payahlah kita nak
nak bikin-bikin, nak lengah-lengah lagi. Berhentilah buat maksiat tu. Kek TV tu pun berlama maksiat lah. Macam ni lah, pilihlah nak pakai channel mana. Ha. Sub TV 9, tanyalah ustaz. Sub TV 3, Al-Kuliah. Sub TV 1, Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Sub TV Hijrah, pagi sampai malam. Kan? Dah ada dah pilihan, kenapa ditokan cerita Korea tu? Berkahak-kahak, berkahak-kahak buat. Alhamdulillah. Sebuah minta yang pun sadap benar cerita Korea ni. Leko tak jadi kojo. Kan? Awak nakal sangat. Tak menarik perhatian saya cerita tu. Tapi ada satu malam tu saya gomar tengok ada satu cerita tu. Ibu, mama, mami. Macam tu lah tajuk kan? Ibu, mama, mami. Macam tu lah tu kan? Ibu tu gelaran untuk isteri pertama. Eh? Mama tu isteri kedua. Mami isteri ketiga. Baik tiga madu tu. Mak buntang saya tengok kan sana. Ha? Dia siap telefon saya. Assalamualaikum. Apa khabar madu-maduku? Ya Allah. Hello. Malalah hello. Bila lah dia nak nampak macam tu. Cita-cita kena ada. Walaupun payah nak dapat kan. Ha. Tapi yang perempuan boleh tolong dalam hal ni sebenarnya kan. Kan. Dan macam mana yang satu pun tak terjaga. Nak tambah lain lagi. Betul tak perempuan? Ha, tu keluar sorok emak. Saja si umpan ni keluar. Keluar kan. Iyalah. Ha. Mati itu pasti sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 33. Tiap-tiap diri akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Kesenangan dan kesusahan itu semua cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Macam mana pun kita akan mati. Sebab elakkan baik maksiat. Ada seorang jumpa dengan Ibrahim Adham. Wahai Ibrahim Adham, aku ni nak baik maksiat juga. Apa pandangan kau? Maka Ibrahim Adham kata, kalau kau boleh jawab 5 soalan ni, kau baiklah maksiat. Saya tambah daripada kenyataan itu, kalau dapat jawab salah satu pun jadilah, baiklah. Kalau dapat jawab salah satu daripada 5 yang Ibrahim Adham tanya tadi, maka baiklah maksiat. Apa dia? Yang pertama, kau cari tompek yang mana Allah Ta'ala tak nampak, kau baik maksiat. Mana tompek? Tak ada. Semua Allah Ta'ala nampak. Tak bapak baik dengan nombor satu ni. Nombor dua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Makan rezeki yang lain. Mana datang eh? Semua Allah Ta'ala bagi. Soalan ketiga. Soalan ketiga, kau jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Ada kah? Ada tak? Tak ada. Kebetulan kek Melaka, kek Peringgit lah ada satu tanah tak bertuan. Tak tahu siapa punya. Kau buat maksiat kat situ. Tak ada. Itu pun Allah Ta'ala punya. Tak dapat jawab tu dah. Apa soalan ni kau ambil? Kalau malaikat maut datang nak cabut nyawa kau, kau tangguh kan? Wahai manusia, aku nak cabut nyawa kau. Cenialah. Aidan sibuk ni. Kau datang lagi lain boleh. Bagilah yang prepare dulu tu. Boleh. Tak dapat dah. Dia takkan capek, takkan lambat sesaat. Time nak mati, matilah. Dan yang kelima apa dia? Yang kelima, kalau malaikat malik nak masukkan kau dalam neraka, kau beritahu nanti dulu. Aku nak ibadah dulu, lepas tu kau tentulah aku masuk neraka, aku masuk syurga. Kok boleh? Tak boleh jawapannya. Maka orang yang cerdik adalah orang yang ingat mati dan membuat persediaan dengan kematiannya. Bersedia dia nak mati. Itu yang hadis Nabi saya baca tadi. Sesungguhnya hati manusia itu berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat-sahabat bertanya, apakah pengilapnya? Maka Nabi menjawab, Rasulullah menerangkan membaca Al-Quran dan mengingati mati. Api neraka tak sabar tu nak bakar kita. Rambut perangai.
Empat api dalam kubur yang dipadam dengan empat amalan. Empat api yang dipadam. Pertama, api pertama akan dipadam oleh ini riwayat kitab Jauhar Mauhub muka surat 55. Apabila dihantar mayat ke dalam kubur akan datang kepadanya empat api. Maka api-api ini akan dipadamkan dengan empat amalan. Api yang pertama akan dipadam oleh solatnya. Jaga solat. As-salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Betul tak? Solat nak jaga kita dari perkara-perkara yang mungkar ni, jaga kita. Solat. Kalau solat, solat nombor tata poli. Ada masalah dengan solat tu. Kau dah berapa hari dah tengok tak semayang tu lah. Semalam asah, hari ni maghrib. Entahlah. Hari sebelum tu, sebelum tu subuh. Ada ke tak? Tak ada lah, sampai hari ni lah. Yang hujung tu isyak. Jap. Dia belum ingat rakaat tu. Empat dua, empat. Kita empat dua, tiga empat. Maghrib satu, isyak satu. Empat dua, tiga empat. Ditikam main konor pula. Haa, tu kau jual. Tak ada masalah dengan solat itu. Kalau dia masih fikir, dia baik masyarakat. Maka api yang pertama dalam kubur akan dipadam dengan solat. Api yang kedua akan dipadam oleh puasanya. Rajin puasa. Api yang ketiga akan dipadam oleh sedekahnya. Dan api yang keempat akan dipadam oleh sabarnya. Kadang-kadang tak rapat dia sabar, walaupun nama dia Sabariah binti Sabar. Ha, sabarlah banyak-banyak Sabariah. Oi, nama lelaki Sabran. Cukup gonggo tu gonggo sabar dah. Kan, dengan sabar juga boleh memadamkan api. Kan? Boleh memadamkan api. Nah. Peringatan pertama, Allah berfirman, wahai manusia, aku hairan pada yang yakin akan kematian tapi hidup bersukaria. Aku hairan pada orang yang yakin akan pertanggungjawaban segala amal perbuatan di akhirat tapi ia asyik mengumpulkan harta benda. Aku hairan pada orang yang yakin akan kubur tapi ia tertawa terbahak-bahak. Gembira dia walaupun tahu pasal kubur. Aku heran pada orang yang yakin akan adanya alam akhirat tapi menjalani kehidupan dengan bersantai-santai. Aku heran pada orang yang yakin akan kehancuran dunia tetapi ia mengandunginya. Tapi dia tetap bawa dalam diri dia tu dunia. Macam tadi kita tengok yang pencen postman tu hidup dengan Quran. Ceritanya kita hidup dengan Quran ke hidup dengan gadget? Telefon, tab, besok akhirat so dia bangun tu bergantung tu. iPhone 7, Note 7, Tab S, macam-macam lah kan, macam-macam. Jadi janganlah kita lalai dan leka dengan dunia. Kini baru ku sedar. Muju syukur banyak-banyak. Kalau malam ni lah sadar, nangislah kita, menangisilah kita. Sebab kan saya cerita tadi, waktu di akhirat besok kita tercari-cari siapa akan selamatkan kita, Nabi kita yang boleh selamatkan kita. Dan bila Nabi nak selamatkan kita kan, bawa tiba-tiba api neraka makin lama makin dekat. Dia pada mahsyar tu keliling eh, memang api neraka keliling tu, keliling. Bila api neraka tu makin dekat, Nabi kata, "Parilah kau, parilah kau." Okeylah, pergilah kamu, wahai api neraka. Kau tak faham lah kan? Pergilah kamu, pergilah kamu. Tapi makin lama makin datang. Yang mana kekuatan bunyi api neraka tu macam bunyi guruh yang sangat kuat. Yang mana dah terdengar dengan sangat kuat. Walaupun 700 tahun perjalanan lagi baru sampai. Punya kuat eh. Pergilah kau, pergilah kau. Tapi tetap rapat. Pergilah kau, tetap dia rapat. Tak bangar dia cakap Nabi tu. Akhirnya Jibril menghulurkan secawan air kepada Nabi kita. Dan Nabi kata, nak baca ni buka dalam kitab Bukhari Syafatul Qulub. Menangis kerana Allah, tajuk dia. Cari. Dia ambil cawan tu, maka dijiruskan air tu. Dijiruskan air tu, reda api neraka. Maka Nabi pun tanya kepada Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau berikan kepada aku? Itulah air mata satu cawannya, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu sebab saya sebut menangislah kita.
Sebab untuk tuan-tuan semua, air mata kita lah yang akan selamatkan kita hari akhirat kelak. Tak payah menangis pasal manusia rugi. Tak payah menangis kerana duit yang kita hilang membazir. Tak payah menangis kerana ujian-ujian Allah, malahan syukur tu tanda Allah Ta'ala sayang kita. Tapi menangislah kerana mengenang dosa kita. Menangislah kerana mengenangkan rindu kita kepada Nabi kita, mudah-mudahan. Ya. Menangis tu yang akan tolong kita. Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar sebut. Betapa manusia ramai akan menangis hari akhirat sok sampai keluar air mata darah. Punya banyak air mata darah tu. Kalau lepehkan sampan belayar sampan tu, dia banyak air mata. Tapi yang pula guna menangis pada hari akhirat, baiklah kita menangis sekarang. Malam kan tidur, sebelum tidur semayang kan ingat, ya Allah banyak dosaku, ya Allah banyak dosa dan ya Allah macam-macam dan buat dengan bini dan ya Allah, ha, kan? Banyak macam dan buat dengan anak dan ya Allah, dan tak didik anak dan betul-betul ya Allah, mesti nangis ya, nangis. So ada seorang lelaki dah nak dimasukkan dalam neraka, tiba-tiba sehelai rambut berkata, wahai Allah jangan masukkan dia neraka. Kenapa? Sebab aku saksi dia air mata yang melurut-lurut kerana mata masa berdoa tu dia menangis, dan dia air mata tu kena ke rambut, kena ke aku. Rambut dia salai rambut, selamat dia berapi neraka. Menangis. Menangis sebab lelaki rugi apa? Ya Allah, dia duduk kahwin lagi. Pedulihan dia, dia nak kahwin-kahwin lah. Warning kepada tu dah orang buat. Biar dah kahwin. Membazir dia nangis. Betul tak? Betul tak? Haa, dah mula dah pek dah mak. Dah kena macam tu. Ha, tak boleh lagu. Jadi makna kata, menangis kerana Allah. Menangis kerana Allah. Eh? Menangis kerana Allah kerana itu akan tolong kita. Kini baru ku sedar. Air mataku inilah yang akan menyelamatkan aku. Kita semua sama. Saya pesan ni bukan untuk tuan-tuan dan perempuan saja, tapi pesan untuk diri saya juga. Kan? Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Biarlah kita, biarlah kita nampak sederhana di atas dunia, tetapi mewah dengan pahala akhirat pula. Yang itu yang paling mustahak. Bukan penghargaan manusia yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah redha Allah. Kan? Iya, redha daripada Allah supaya kita dapat masuk ke dalam syurga. Nah, jangan lagi dah mengamuk-ngamuk, elok-elok dah lepas ni. Dengan jemaah semua elok, assalamualaikum, apa khabar, datang ke masjid. Jangan nak beramuk-ngamuk buat politik dalam masjid. Politik ada kaum PA, tapi bukan dalam masjid. Dalam masjid semayang, semua elok. Sakit kira pula. Tu orang tu, dia tu orang nyawi, dia ni orang ni, dia orang parti punya cakapak tu. Ni parti tapawe tu. Tak ada dah. Dalam sejid sama ya. Kita semua sama nyembah Allah. Tang politik tu time up. Time politik tu so, kau dapatkan kau pangkah lah. Dalam sejid jangan. Jangan diwasakkan. Ukhuwah dan silaturahim gitu. Dalam sejid elok-elok gitu. Kan? Dalam rumah tangga, jaga elok-elok. Jaga si elok-elok. Isteri, layan suami elok-elok. Tadi saya gurau banyak tu. Tapi perempuan semua first class service. Okey, jangan risau. Kalau dah layan suami elok-elok, nak risau apa? Kalau nak kata tu kata ya, dia cakap kan dia tahu, tapi kita dah ikhtiar jaga elok-elok kan. Ha, jaga elok-elok orang lelaki ni tak apa-apa kadang dia sampai time yang tu macam no, tapi orang perempuan jaga elok-elok. Ha, kadang kalau tanya balik kenapa orang lelaki gambar pergi kepada time yang dia kek rumah layan bangi kadang bang, abang nak air ambil kek kolah tu, kek kolah suruh ambil air. Mengedangkan Allah, tak ada betul kemesraan. Gedik-gedik lah kat rumah abang lah. Barulah dia wirid pun tak berpanjang lah kat pesajian nak balik rumah lah. Ya, pergi kau ada tom yam, perempuan siam ni kan. Habis nak pakai gapo be? Habis nak pakai gapo? Sini ni mendang kan. Sip goreng sa, sip goreng sa. Telur dadar saya, telur dadar so air be air nanti lu sok 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 kosong sok kosong so air be tu abeng so tu abeng so lagi be muso ha be ha lu ada apa lah tu semua
tu. Itu semua antara pekat rumah tu. Dia kena tengok bola lah. Tak ada tu alasan tengok bola kat luar. Ada geng. Tak ada tu. Minah Siam tu kerja. Kat rumah kita cuba baca Minah Siam tu. Abang nak pakai gapa abang. Ha, buat macam tu kan. Lagi pula seksi pakai kan. Iyo ke rumah apa dah kan. Nah itulah. Tak maksud saya tu makna manfaatkan masa kita. Hidup kita sementara. Buat baik dengan isteri kita, buat baik dengan anak kita. Anak buat baik dengan mak ayah kita sebab masa terhad. Bila-bila masa lah taklah boleh jemput nyawa mak ayah kita. Bila masa dia boleh ambil nyawa isteri kita. Bila masa boleh ambil nyawa suami kita. Kenapa nak habiskan masa dengan bergaduh? Elok-eloklah kita. Dalam masyarakat elok-eloklah kita. Selagi hayat di kandung badan, baiklah baik. Rasa-rasa cukuplah setakat tu. Ha, kan? Janji baikku 9, dah lebih 5 minit. Ha, ya, minta maaf banyak. Tadi tak apa jalan, tunjuk. Lalu belakang mah orang belakang lah. Eh, belakang mah. Jemaah jalan mana tunjuk ni? Tiba-tiba ada 4 masjid. Kawasan ni jalan ni kan? Jalan Cing ni ada kan? Tahu lah kan? Terima kasih kerana sudi mengundang saya. AJK Masjid teruskan usaha, sabar banyak-banyak. Kita buat benda baik, orang cakap macam-macam pedulian. Saya selalu puasan macam tu. Kita buat benda baik, pedulianlah apa orang nak sebut. Orang komplain memang ramai. Yang buat kerja tak ramai. Jadi kita yang orang tak ramai ni, saya cakap tadi. Berbahagialah orang-orang yang pelik. Kita tak ramai, tapi teruskan usaha buat benda-benda baik. Yang lain, nampak tabung, peranan kita masuk duit. Jangan senyum. Faham? Nampak tabung masuk duit. Tak boleh sikit, masuk banyak. Nah tu ya doa. Kan, masuk banyak. Iya, Nabi bosan belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia belum menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Mana duit yang kita bagi tu biar yang kita sayang. Nak bagi tu teragaklah. Ih, banyak ni. Ada boleh bagi. Ha, itu tu. Ha, tu bagi kau. Ini pusing, kongkong, kelongkong punya. Kongkong dia seorang kan duk siling kongkong kongkong saya dia kongkong apa pandang ada kalau bunyi duk siling tu iyalah tu tu okah bantu sebab apa kita tak nampak manfaat dengan duit yang kita masuk dalam dengan tabung tu AJKM Masjid gunalah duit tu buat pula program dan program tu kita ada saham tanpa kita sadar kita menanam saham akhirat so bagilah banyak-banyak sumbangan kepada masjid tak rugi lah. Yang tak mampu bagi duit, dia mampu masak. Ya. Ha, masak. Dengar Samsul Debat nak datang. Tang rumah dia masak. Ni laut untuk Samsul Debat tau. Siap ditiup. Biar diingat kat dem. Contoh.